Bunda Asanti sok berat saat bukain kado ulang tahunnya yang ke-41 tahun dari Fuji Utami alias Fuji isinya 100 jutaan. Selain itu penyanyi Asanti tengah diliputi perasaan bahagia lantaran baru saja menginjak usia baru yakni 41 tahun pada 4 November 2024. Di momen pertambahan usianya, istri musisi Anang Hermansyah itu hanya menggelar acara sederhana bersama keluarga saja. Ia bahkan menolak diberi kado dari sang suami. Kendati demikian, Asanti tetap menerima hadiah dari anak-anak. Aurel Hermansyah ternyata memberikan emas untuk ibu sambungnya tersebut. Ya, Asanti baru saja berulang tahun ke 41 tahun. Memasuki usia kepala empat, Asanti pun memiliki harapan khusus untuk dirinya. Memaknai usia 41 makin tua pastinya, makin harus bijaksana, makin harus berubah menjadi yang lebih baik. Aku tuh kadang-kadang kalau misalnya umrah kemarin kayak introspeksi diri aku tuh seperti apa apa yang bisa aku perbaiki, apa yang bisa aku tingkatkan gitu, jika tak Ashanti. Ya namanya manusia kadang hilaf, buat salah, tapi kalau kita terus memperbaiki diri pasti diingatkan, i sambungnya. Tahun ini ibu sambung Aurel Hermansyah ini tak menggelar pesta yang meriah. Ia hanya ingin merayakan ulang tahunnya bersama keluarga saja. Ashanti mengajak keluarganya untuk makan malam bersama. Gak undang teman sama sekali gak, karena memang pengin quality time sama anak-anak saja. Tadi pada pakai denim, tapi berwarna saja. Keluarga saja, intim, eh ujarnya. Ibu dua anak ini sudah tak pikirkan soal kado dari keluarganya, termasuk suami. Ini acaranya, kita sudah nggak kado-kadoan, sudah umur segini, kapan lagi ada rezeki ya beli gitu. Nggak terlalu mikirin kado-kado, dia ulang tahun aku juga nggak pusing. Tapi kalau kita lagi ada, ya beli, eh ujarnya. Asanti tak segan melarang suaminya untuk membelikannya kado. Kita tuh karena duitnya buat bersama jadi kalau dia mau beli tuh aku nggak usah. Dulu-dulu ada kado beli, tapi sekarang nggak usah aku nggak mau. Kita sudah di posisi begitu, sudah umur juga kali ya, hal lainlah yang kita pikirin, katanya lagi. Namun Asanti mendapatkan hadiah dari anak-anaknya. Anak-anak ya wajib. Arsi ngasih parfum, Arsha bikin sendiri kadonya, Ziel ngasih bando, Sarah ngasih dompet, Kak Loli ngasih emas biar bisa nabung katanya, katanya. Azriel Hermansyah dikira sedang meminta restu keluarga Sarah Menzel di Jerman. Pasalnya, putra Anang Hermansyah dan Chris Dayanti itu sedang berada di Jerman. Azriel Hermansyah terbang ke negara Eropa itu setelah melamar Sarah Menzel. Pada Instagram story-nya baru-baru ini, Azriel tampak sedang berada di Jerman bersama dengan Sarah Menzel. Hal ini sontak membuat penggemarnya bertanya-tanya apakah Azriel pergi ke Jerman untuk meminta restu kepada keluarga Sarah Menzel. Anang Hermansyah pun buka suara mengenai kabar tentang putranya tersebut. Mengutip dari kanal YouTube Mantra Room, ia mengatakan bahwa Azriel menuju ke Jerman untuk menemui ayah dari Sarah Menzel, kekasihnya. Anang juga mengatakan bahwa, perginya Azriel ini untuk menjenguk ayah Sarah yang sedang sakit. Ia kan Ziel ngelihat.